dilakukan karena kami mengingat pentingnya kawasan Taman Nasional Teso Nilo. Kawasan Taman Nasional Teso Nilo ini merupakan habitat satwa penting khusus yang dilindungi, khususnya gajah Sumatera, harimau Sumatera, beruang madu, dan juga tapir. Empat satwa penting ini berada di kawasan Taman Nasional Teso Nilo. Di samping habitat atau rumah bagi keempat satwa tersebut dan juga satwa-satwa lainnya, kawasan ini juga akan mempunyai fungsi yang penting bagi ekosistem dan perlindungan kehati yang ada di sana. Penertiban ini dilakukan juga untuk di samping memulihkan keamanan kelestarian kawasan Taman Teso Nilo, tapi juga memastikan kalau ini terus dibiarkan akan terjadi konflik satwa dengan manusia masyarakat ada di sana. Kawasan Teso Nilo ini menjadi perhatian tidak hanya baik tentu di masyarakat Riau, tapi juga masyarakat di tingkat nasional serta juga pihak-pihak yang ada di luar negeri, karena di sini merupakan tempat perlindungan atau rumah satwa seorang petri yang penting yang ada di Indonesia. Tadi saya sampaikan gajah Sumatera, harimau Sumatera, beruang madu, dan juga tapir.